Nah, ini di sini sebagai salah satu wisata sejarah atau wisata pendidikan, agar para pengunjung yang datang ke sini tidak hanya sekedar berkreasi, akan tetapi punya wawasan loh. Jadi sebagai salah satu apa ya, ajang untuk menimba ilmu. Ide pembangunan Museum Jenderal Sudirman ini adalah pertama kali dari Ketua Yayasan Seruling Mas. Seruling Mas itu singkatan dari Yayasan Seruan Eling Banyumas. Siapa yang ada di dalam Yayasan Seruling Mas itu? Isinya adalah pejabat-pejabat negara yang aslinya dari Banyumas gitu loh. Banyumas di sini tidak dalam tanda kutip ya, tidak hanya dari Kabupaten Banyumas saja yang utuh boleh, tapi wilayah ex karesidenan Banyumas. Ex karesidenan Banyumas itu meliputi satu Kabupaten Banyumas sendiri, Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap. Ini adalah masuk ex karesidenan Banyumas. Yayasan Seruling Mas ini diketuai oleh almarhum Jenderal Susilo Sudarman. Yayasan ini diketuai oleh Yayasan Sudirman pada tahun sekitar tahun 90-an, kemudian beliau sebagai Menko Polkam pada waktu itu tahun 90-an loh. Kemudian tahun 91 beliau berubah menjadi Menteri Parpostel, Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Nah, Pak Susilo Sudarman ini yang mencanangkan dulu ada tahun pada tahun 1991 itu ada tahun kunjungan wisata Indonesia atau Visit Indonesian Year. Nah, makanya di dalam Yayasan Seruling Mas itu anggotanya salah satu di antaranya ya, selain beliau sendiri bukan dari Kabupaten Banyumas, Pak Susilo Sudarman dari Gendasari, Kroya, kabupatennya mana? Cilacap kan? Iya. Ya gitu. Terus ada lagi Menteri Koperasi pada waktu itu, yaitu Subyakto Cakrawardhaya. Itu juga dari Kroya. Terus ada lagi Bapak Suparjo Rustam. Waktu itu belum jadi Menteri Dalam Negeri. Waktu itu masih menjadi Gubernur Jawa Tengah. Nah, setelah menjadi Gubernur Jawa Tengah, beliau naik menjadi Menteri Dalam Negeri. Makanya antara jalan raya Prokoto Sukaraja dari Malioboro ke sampai Sukaraja namanya kan Jalan Suparjo Rustam, ya kan? Itu kan Pak Suparjo Rustam aslinya dari Sukaraja, kabupatennya Banyumas, gitu kan? Terus dan masih banyak lagi pejabat-pejabat negara yang aslinya dalam dari wilayah loh ya, bukan kabupaten, wilayah Banyumas, masih banyak ini. Nah, terus suatu saat Ketua Yayasan Seruling Mas ini, Pak Jenderal Susilo Sudarman, mengundang empat bupati yang ada di wilayah karesidenan Banyumas. Berarti bupati mana aja? Bupati Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap, gitu kan. Mulai dari sebelah timur, waktu itu ditanya Bupati Banjarnegara, Anda kepengin dibangunkan apa? Ini loh Yayasan Seruling Mas akan membangunkan daerah Anda, gitu kan. Bupati Banjarnegara menjawab, saya ingin dibangunkan tempat wisata. Karena apa? Pada waktu itu tahun 90-an kan Banjarnegara masih sangat minim tempat wisata ya. Karena maka dibangunkanlah Taman Wisata Seruling Mas gitu, yang sekarang berubah kebun binatang di Selo, di Selo Manik gitu ya. Ya itu karena pada waktu itu kan Banjarnegara sangat minim sekali objek wisata. Ada objek wisata Dieng. Dieng kan sebagian wilayah
wilayahnya masuk Banjarnegara, sebagian wilayahnya masuk Wonosobo. Maka dibangunkanlah Taman Rekreasi Seruling Mas, yaitu Taman Selomanik ya, yang berupa kebun binatang. Kemudian Bupati Purbalingga ditanya kepengin dibangunkan apa, jawabnya beliau pada waktu itu kepengin dibangunkan desa wisata, gitu loh, desa wisata. Maka dibangunkanlah Desa Wisata Karang Banjar yang terletak di Kecamatan Padamara. Kemudian, nah, sekarang tinggal Banyumas. Banyumas kepengin dibangunkan apa? Bupatinya jawab, kepengin dibangunkan Museum Jenderal Sudirman. Bupati Cilacap kepengin dibangunkan apa? Bupati Cilacap kepengin dibangunkan sarana kesehatan, pendidikan kesehatan. Maka dibangunkanlah Akademi Perawat ya, di daerah Maos. Nah, sekarang kembali lagi ke Banyumas. Kenapa sih kok Banyumas kepengin dibangunkan Museum Jenderal Sudirman? Karena padahal kan sudah ditetapkan bahwa Jenderal Sudirman itu sudah ada museumnya di Kabupaten Purbalingga. Tahu ya, di Purbalingga ada museum? Belum ya, di Purbalingga itu ada museum Jenderal Sudirman. Nah, dan sudah ditetapkan bahwa Jenderal Sudirman itu lahir di Kabupaten Purbalingga gitu. Terus sekarang kenapa sih kok Banyumas kepengen bikin museum Jenderal Sudirman? Karena Banyumas juga mengaku di sinilah tempat lahirnya Jenderal Sudirman. Sekarang logikanya mungkinkah seorang bayi dilahir di dua tempat? Ya kan? Nah, setelah ditelusuri, ternyata Pak Dirpan itu secara de facto atau kenyataannya ya, faktanya Pak Dirman itu lahir di Desa Tipar, kecamatannya Rawalo. Tahu Rawalo ya? Di sini dekat Bendung Gerak Kesimbuk Selatan mana ya? Anak dokter, anak insinyur gitu ya, anaknya bupati, anak presiden boleh nanti sekolah di sekolah-sekolah yang bareng dengan penjajah itu, yang Belanda itu, boleh. Tetapi sekaya apapun, kalau hanya anak seorang saudagar tidak boleh gitu. Nah, dulu kan kebetulan bapaknya Pak Dirman hanya seorang petani atau seorang mandor perkebunan tebu. Kan seorang buruh, ya kan? Maka tidak boleh sekolah di pendidikan Belanda yang lebih bagus. Maka dari itu Pak Dirman seolah-olah diadopsi oleh pamannya yang kebetulan jadi asisten perdana, kan sedang pejabat kan. Nah, maksudnya itu. Nah, setelah Pak Dirman diadopsi oleh pamannya, baru Pak Dirman boleh sekolah yang bagus. Kalau TK-nya sih biasa, ya seperti kita ini, mulai dari sekolah TK, ya. TK-nya di TK Asia. Kemudian, nah, setelah sekolah TK Asia ini, Pak Dirman sekolah di HIS. HIS itu sekolah sederajat dengan sekolah dasar atau SD, tapi sekolah Belanda. Jadi sekolahnya ya bareng kumpul dengan anak-anak penjajah ini gitu loh. HIS singkatan dari Holland Inland School gitu loh. Bedanya apa sih sekolah rakyat dengan sekolah Belanda?
kalau sekolah rakyat hanya sampai kelas 6, ya kan? Sekolahnya dengan seadanya, mungkin banyak yang tanpa alas kaki, sepatu dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah di HIS ini, sekolah Belanda, sekolahnya satu, jelas sudah rapi ya. Dalamnya kan kayak unyil, pakai belangkon, pakai kain, segala macam gitu kan. Nah, terus kemudian, bahasa pengantarnya setiap hari adalah menggunakan bahasa Belanda. Walaupun mulai kelas 1 sudah menggunakan bahasa Belanda. Sampai kelas 7. Dulu kalau HIS ini nggak sampai kelas 6. Tapi sampai kelas 7. Maka tidak heran kalau anak-anak lulusan HIS ini walaupun sampai kelas 7 itu sudah sangat lancar dalam berbahasa Belanda, termasuk dalam penulisannya sudah bagus gitu, karena otaknya sudah diformat gitu. Tiap hari yang namanya siswa itu tidak ada yang sesama teman menggunakan, jangankan bahasa Jawa, bahasa Indonesia pun nggak boleh. Kalau kena ketahuan gurunya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia langsung kena hukuman gitu loh. Ya termasuk pendidiknya pun kan kebanyakan dari orang-orang Belanda, guru-gurunya gitu kan. Itu gitu. Sama gitu loh. Jadi kalau sekarang ada, sekarang akhir-akhir ini kemarin ada sekolah apa? RSBI ya. Sekolah Bersekolah Internasional, sebetulnya pada zaman Belanda sudah ada duluan gitu kan. Nah, setelah Pak Dirman ini lulus dari HIS sampai kelas 7 itu ya, Pak Dirman melanjutkan lagi ke jenjang yang sederajat dengan SMP. Apa namanya SMP-nya zaman Belanda itu? Namanya Milo, tulisannya Mulo, M-U-L-O. Sama juga masih di Cilacap. Di Cilacap, Pak Dirman pesan sekolah HIS-nya juga di Cilacap, Milo-nya juga di Cilacap. Kalau SMP sama, sederajat dengan SMP itu sama, 3 tahun di Milo itu. Sama. Terus setelah lulus dari Milo ini, kemana Pak Dirman? Apakah ke jenjang SMA? Dulu SMA-nya Belanda namanya di Bali bukan SMA tapi AMS, Algemene Middelbare School, sekolah menengah atas. Tapi Pak Dirman tidak ke AMS. Kemana itu Pak Dirman sekolahnya? Pak Dirman sekolah di PGSLP, Sekolah Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama itu. Nah, setelah lulus, beliau Pak Dirman menjadi seorang guru Muhammadiyah di Cilacap. Setelah itu, setelah beberapa tahun kemudian, Pak Dirman keluar dari guru menjadi seorang anggota Dewan Daerah. Kalau sekarang istilahnya jadi anggota DPR loh ya, anggota DPR untuk wilayah Cilacap. Karena dulu wilayah Dewan Daerah Banyumas, tapi untuk wilayah Cilacap karena dulu kan 4 kabupaten ini ya, jadi Pak Dirman itu sebagai untuk wilayah dari Cilacap. Nah, setelah itu, beberapa tahun kemudian, Pak Dirman baru mengenyam pendidikan sebagai seorang militer. Baru menjadi seorang tentara itu. Nah, itu sampai Pak Dirman tuh, karena Pak Dirman tuh pinter gitu ya, dalam strategi perang, karirnya semakin naik, sampai akhirnya, endingnya itu Pak Dirman menjadi seorang jenderal karena keberhasilan dalam memimpin perang gerilya. Yang perlu diteladani apa dari Pak Dirman? Pak Dirman itu memimpin perang gerilya dalam keadaan sakit. Semangatnya beliau luar biasa gitu kan. Sampai akhirnya beliau meninggal karena sakit. Mati
itu meninggal di Magelang pada tanggal 29 Januari tahun 1950 di Magelang ya. Oh ya, tadi belum disebutin itu ya, lahirnya ya. Lahirnya kan berarti lahirnya kan secara apa ya? De jure ya, secara hukum, secara akte kelahirannya kan tertulis di situ lahir di Desa Bantar Barang. Ya. Kecamatan Rembang, kabupatennya Purbalingga. Ini tadi kan secara hakiki sebetulnya Pak Dirman lahir di Rawalo ya. Tapi secara apa? Secara de jure, secara hukum, karena aktenya dibuatkan di Purbalingga, maka disebutkan lahir di Purbalingga. Itu atas apa itu? Itu atas usulan daripada Menko Polkam pada waktu itu tahun 1977 mengusulkan ke Pengadilan Negeri Jakarta. Jadi yang menentukan dari Pengadilan Negeri Jakarta karena beliau kan seorang pahlawan nasional. Ya memang secara de jure, secara hukum akta kelahirannya disebutkan lahir di Purbalingga, tapi secara hakiki hakikatnya Pak Dirman itu lahir di Rawalo. Masalah gitu kan. Jadi beliau berusia berapa? 34 tahun lewat 5 hari. Nah, kemudian keesokan harinya tanggal 30 jenazahnya dibawa ke Yogyakarta. Karena pada waktu itu kan pusat ibu kota Indonesia belum di Jakarta, masih di Yogyakarta. Di Jakarta pertama apa? Disolatkan terlebih dahulu di Masjid Agung Yogyakarta. Masjid Agung Yogyakarta itu yang di sebelah barat keraton itu. Nah, setelah disolatkan terlebih dahulu di Masjid Agung, karena beliau seorang militer, maka diberi upacara penghormatan, upacara militer ya. Nah, setelah itu baru jenazah beliau dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki yang terletak di Jalan Kusuma Negara Yogyakarta. Jadi kalau dari keraton mau ke arah Gembira Loka, Gembira Datang, pasti akan melewati Taman Makam Pahlawan Semaki ini. Pak Dirman, disanalah Pak Dirman disemayamkan untuk selama-lamanya gitu. Jadi kalau ziarah Makam Pahlawan Jenderal Sudirman di mana ya, di Yogyakarta itu. Nah, itu kembali lagi, kenapa kok Banyumas kepengin dibangunkan museum? Karena di Pak Dirman, warga Banyumas kan mengaku di sini juga tempat lahirnya Jenderal Sudirman gitu loh. Walaupun sebetulnya Jenderal Sudirman bukan hanya milik warga Banyumas dan Purbalingga saja, adalah milik bangsa Indonesia. Hanya kita merasa lebih bangga karena punya pahlawan nasional berasal dari putra daerah wilayah Banyumas ini. Kita punya artis kayak Dion, kayak Mayang Sari dari Banyumas, senangnya kayak ikut senang, apalagi punya pahlawan nasionalnya seperti itu. Museum ini dibangun sekitar tahun 90-an, awal tahun 90-an secara bertahap. Pengendalian Jenderal Sudirman itu di sini nggak ada di sini. Di sini hanya ada diorama atau duplikat peninggalannya Pak Dirman. Kalau peninggalan Pak Dirman itu hanya beberapa lembar saja, kayak baju atau belangkon, hanya di Yogyakarta, yaitu di Gedung Sasmita Loka di Jakarta. Karena Pak Dirman kan seorang gerilyawan, ya nggak punya apa ya, peninggalan yang signifikan yang nggak ada gitu loh, ya kan? Seperti tandu, apakah tandinya itu ada yang original asli? Ya nggak ada. Itu kan dalam keadaan darurat perang, Pak Dirman sakit paru-paru ya, kebetulan di tengah jalan kursi tandunya tuh patah gitu. Kan mampir ke desa minta
kursinya Pak Lurah, kursinya siapa, kemudian dibikin figuran, dibikin atap, kerudung kayak gitu buat jalan, kesiapannya sementara ya. Lain dengan peninggalannya seorang raja atau ratu, pasti kan ada peninggalannya ya kan. Oh ini kereta kencana api yang dipakai pada waktu penobatan gitu kan. Oh ini kereta kan, ini kereta jenazah yang dipakai pada waktu mengantar jenazahnya Sri Sultan atau Sri Raja siapa atau siapa kan gitu. Kalau alamatnya Pak Tirman nggak punya, nggak ada gitu. Samatanya sih sebetulnya nggak ada, karena dulu dananya sudah ada, hanya pembangunannya secara bertahap gitu kan. Itu dari Yayasan Seruling Mas. Nah, setelah museum ini jadi, gedung ini jadi ya, gedung museum jadi, baru diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Banyumas. Diserahkan, ini loh museumnya saya serahkan untuk Kabupaten Banyumas. Oleh Pemda Banyumas ini, otomatis bupati kan menyerahkan kepada dinas teknisnya, ya kan? Siapa yang menangani museum ini dinasnya? Apakah dinas pendidikan? Apakah dinas pariwisata? Kebetulan pada waktu itu diserahkan kepada dinas pariwisata, bukan kepada dinas pendidikan, karena di sini sebagai salah satu tempat wisata pendidikan. Nah, setelah diserahkan kepada Pemda Banyumas yang dikelola oleh dinas teknisnya tadi, dinas pariwisata, maka baru dibuat yang namanya ada taman, ada kantor ini, ada fasilitas mainan anak. Dulu kan hanya museum saja itu, museum aja. Nah, yang setelah itu baru setelah diserahkan kepada Pemda Banyumas, baru Pemda Banyumas apa ya, mengembangkan sendiri gitu loh, mengembangkan sendiri. Enggak semuanya full dari Yayasan Seruling Mas ya, enggak. Yang penting kan Yayasan Seruling Mas sudah beli tanah seluas ini, sudah bangun ke museumnya, silahkan dikelola sendiri. Mau dibikin taman, mau dibikin kantor, atau mau dibikin musola, silahkan gitu.